Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel KJ Semar. Salam sejahtera bagi panjenengan semua dimanapun berada. Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan dan kesejahteraan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas tentang beberapa weton yang sering dijatuhkan, namun diramalkan bakal kaya raya dan rezekinya akan berlimpah menurut primbon Jawa. Pembahasan tentang weton memang tidak ada habisnya dan tentunya sangat menarik untuk dibahas. Hingga saat ini, weton Jawa masih dipercaya oleh sebagian besar orang, khususnya masyarakat Jawa, untuk meramalkan masa depan. Melalui weton, dipercaya dapat mengetahui karakter atau watak seseorang, kecocokan jodoh, rezeki, dan peruntungannya pada masa depan. Menurut primbon Jawa, ada beberapa weton yang sering mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari orang lain. Meskipun sering diremehkan, weton ini berusaha tabah dan sabar dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Nah, berikut ini adalah 7 weton yang sering mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari orang lain, namun akan sukses dan rezekinya berlimpah menurut primbon Jawa. Yang pertama yaitu weton Sabtu Pahing. Weton Sabtu Pahing, total neptunya ialah 18. Penjumlahan dari hari Sabtu bernilai 9 dan pasaran Pahing bernilai 9. Weton Sabtu Pahing berada di bawah naungan Macan Ketawan. Ia memiliki kepribadian yang luwes dan mudah bergaul, sehingga ia mempunyai banyak teman. Meskipun dia sering dihina dan tersakiti oleh omongan orang lain, pemilik weton Sabtu Pahing biasanya mempunyai kemauan yang keras. Weton Sabtu Pahing ini termasuk seorang yang dermawan dan suka membantu orang lain karena rasa welas asihnya yang tinggi. Oleh karena itu, menurut primbon Jawa, meskipun kerap mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari orang lain, weton Sabtu Pahing diramalkan bakal mendapatkan kesuksesan dan keberlimpahan rezeki dalam waktu dekat. Yang kedua yaitu weton Senin Wage. Weton Senin Wage, total neptunya adalah 8. Penjumlahan dari hari Senin bernilai 4 dan pasaran Wage bernilai 4. Weton Senin Wage berada di bawah naungan Sanggar Waringin. Ia merupakan sosok yang tidak mudah menyerah terhadap keadaan, punya kemauan keras dan kuat dalam memperjuangkan tekadnya. Selain itu, weton Senin Wage juga memiliki sifat lainnya, yaitu hemat, suka menolong, penurut, dan setia. Meskipun dia sering disakiti dengan omongan dan perlakuan orang lain, hal tersebut ia jadikan motivasi untuk meraih kesuksesan. Sehingga, weton Senin Wage diramalkan bakal mendapatkan keberuntungan dan kelimpahan rezeki dalam hidupnya. Yang ketiga yaitu weton Sabtu Wage. Weton Sabtu Wage memiliki total neptu 13, terdiri dari hari Sabtu bernilai 9 dan pasaran Wage bernilai 4. Dalam primbon Jawa disebutkan bahwa orang dengan weton Sabtu Wage ini mempunyai watak lakuning lintang, yang artinya dirinya introvert dan suka menyendiri. Perilaku tertutup ini justru dianggap remeh oleh lingkungan sekitarnya. Namun terlepas daripada itu, weton Sabtu Wage menyikapinya dengan sabar dan tegar. Oleh karena itu, pemilik weton Sabtu Wage ini diramalkan bakal memperoleh kesuksesan di dalam hidupnya. Selanjutnya yaitu weton Senin Legi.
Menurut primbon Jawa, weton Senin Legi mempunyai neptu berjumlah 9. Terdiri dari hari Senin bernilai 4 dan pasaran Legi bernilai 5. Weton Senin Legi merupakan sosok yang kuat dalam memegang teguh prinsip dan keyakinan yang diyakininya. Weton Senin Legi juga termasuk seorang yang tidak mudah percaya dengan apa yang dikatakan orang lain. Watak weton Senin Legi diantaranya yaitu menjunjung tinggi sopan santun, cinta damai, dan tidak gegabah dalam melakukan sesuatu. Weton Senin Legi juga dikenal sebagai pribadi yang gigih dan selalu mengutamakan logika daripada emosi. Pemilik weton Senin Legi merupakan sosok yang taat dan tekun dalam menjalani pekerjaan dan kehidupannya, meskipun sering tersakiti dengan omongan serta perlakuan orang lain. Karena sifatnya yang tabah dalam menjalani cobaan hidup, dia diramalkan bakal mendapatkan kesuksesan dan berlimpah rezekinya dalam waktu dekat. Berikutnya yaitu weton Kamis Wage. Weton Kamis Wage jumlah neptunya yaitu 12. Menurut primbon Jawa, sikapnya baik hati tetapi mudah marah dan keras kepala. Meskipun demikian, weton Kamis Wage tetaplah orang yang bertanggung jawab dan dapat menanggung kesulitan. Weton Kamis Wage juga dikenal sebagai seorang yang pemberani namun cenderung pendiam. Sepintas, weton Kamis Wage tampak sebagai tipe orang yang arogan bagi orang-orang di sekitarnya. Menurut primbon Jawa, weton Kamis Wage berada di bawah naungan Nujupati. Biasanya kuat dalam berpikir dan tabah meskipun sedang menderita. Karena itulah, dia diramalkan bakal meraih kesuksesan dan keberuntungan di dalam hidupnya. Yang keenam yaitu weton Sabtu Pon. Weton Sabtu Pon ini total neptunya adalah 16. Penjumlahan dari hari Sabtu bernilai 9 dan pasaran Pon bernilai 7. Orang dengan kelahiran Sabtu Pon memiliki kematangan dalam spiritualitasnya dan berjiwa pemaaf. Karena itulah, meskipun sering mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari orang lain, weton Sabtu Pon diramalkan akan segera mendapatkan kesuksesan dalam hidupnya. Yang ketujuh yaitu weton Rabu Pahing. Weton Rabu Pahing memiliki total neptu 16. Terdiri dari hari Rabu bernilai 7 dan pasaran Pahing bernilai 9. Orang yang lahir pada weton Rabu Pahing berada di bawah naungan Sanggar Waringin. Dengan sikapnya yang suka menolong, ia mudah beradaptasi dan memberikan suasana positif di lingkungan sekitarnya. Menurut primbon Jawa, pemilik weton Rabu Pahing biasanya mempunyai kemauan yang keras dan pantang menyerah, meskipun kerap tersakiti dengan perkataan atau perbuatan orang lain. Oleh karena itu, weton Rabu Pahing pada akhirnya diramalkan bakal mendapatkan kesuksesan dan kelimpahan rezeki karena ketabahan hatinya. Yang perlu diketahui, bisa saja hal yang telah kami ulas tersebut dapat berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Semua kembali pada kepercayaan masing-masing. Kita sebagai manusia hanya bisa berdoa dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kesuksesan serta keberkahan di dunia dan akhirat. Karena sejatinya masalah jodoh, rezeki, dan maut sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian sedikit ulasan tentang 7 weton yang sering mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari orang lain, namun akan sukses dan rezekinya berlimpah menurut primbon Jawa yang kami rangkum dari berbagai sumber. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Mudah-mudahan dapat sedikit menambah wawasan kita semua. Video ini hanyalah buatan manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan.
karena tidak ada yang lebih mengetahui selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kami yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.